See ya. Ya. Oke, sekarang gue OTW ke Ponorogo dulu cuy, dan gue perpisah dulu ya sama kakak gue karena dia mau langsung ke Wonogiri. Nah, sekarang udah main gigi 6 nih cuy. Dari tadi jarang banget, gigi 4-5 aja jarang. Oh, provinsi Malang ya? Jangan bilang itu tembusannya, cuy. Jangan bilang itu tembusannya, cuy. Oh, iya. Lah. Beneran dong ternyata tembusannya. What? Lah. Muternya lu. Muter dong. Kenapa nggak lurus? Tuh, dari sana. Bener-bener jauh banget loh. Tuh di atas tuh. Ini kan bisa lurus ya. Entahlah. Aduh, musuh banget nih jalan begini nih, cuek. Warna begini bagian etan. Iya, berkata. Iki. Yang selamat datang Bang Jatim. Ponorogo, misalnya. Ponorogo, Wonogiri. Oh, iya. Oh, berarti Ponorogo, Wonogiri ini berbatasan langsung ya? Ponorogo, Wonogiri berbatasan langsung ya? Oh, dan jalannya pun beda jauh. Jauh. Emang setahu gue Jawa Timur lebih oke sih jalannya. Tuh, buset jalanannya beda jauh dong. Waduh, gimana nih? Sumpah jauh banget dong. Begitu memasuki Jawa Timur, Ponorogo, buset langsung keren nih jalanannya. Wih, enak banget. Gila, jauh banget tuh jalanannya. Ini saluran Bengawan Solo kah? Itu sungai kok isinya batu semua ya? Kok bisa ya? Wah, mantep parah sih. Jadi dari tadi tuh ini jalannya lurus banget, terus halus banget sih. Keren. Berapa puluh kilometer ya? Gue lurus, bener-bener lurus, nggak ada belokan. Lempeng banget cuy. Anunya. Ponorogo, Madiun, Trenggalek, Pacitan. Lo. Enggak ada kuningnya. What? Langsung merah dong. Suwe. Merah depan, belok kanan. Oh iya. Kan pasar Sumoroto iki. Wingi niate kon ngeterke tekan kene iki. Iya. Lah sing promo kan arah Ponorogo kota.
Oh, jadi di sini nih Pasar Sumoroto, cuy. Bakso saya piye? Bakso? Ora lah. Isi warek. Aduh. Tiba-tiba main selonong aja ya. Sabar. It's okay, enggak masalah. Set. Sungai segede itu bisa kering kerontang ya tanpa air sama sekali. Tuh topeng-topeng reok. Identik dengan Reok Ponorogo pastinya ya kan. Namanya juga Kota Ponorogo. Later. Oh, gue lagi bikin video, lupa gue sampai suwe. Saking enaknya ngeliatin jalan lurus dari tadi ya. Asli gue lupa. Goblok. Udah sekian menit gue diem aja. Sampai terlena aing. Ini jalan kok nggak ada belok-beloknya ya dari tadi ya. Dosennya nggak ada dong.